akan melakukan ini sesuai dengan amanat surat edaran Menteri Perhubungan ya, Dirjen Perhubungan Darat nomor AJ.201 garing 2 garing 2 DRDJD garing 2009 perihal pelaksanaan inspeksi keselamatan atau ramcek dalam rangka persiapan angkutan lebaran tahun 2019. Jadi kita di Subkota Singgawang dalam rangka sesuai dengan amanat surat edaran Dirjen Perhubungan Darat tersebut akan dalam waktu dekat ini akan melaksanakan inspeksi ya, yang nanti bekerjasama dengan dari pihak Kasat Lantas dengan Jasa Harja dengan BNN terkait dengan masing-masing fungsi masing-masing ya berkaitan. Jadi upayanya itu agar angkutan maupun supirnya itu betul-betul siap untuk melaksanakan angkutan dalam rangka menghadapi lebaran tahun 2019 ini. Jadi kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan keselamatan berkendara, karena mungkin volume nanti penumpang ataupun pengguna angkutan umum akan lebih meningkat pada saat masa lebaran. Jadi itu mungkin karena ini kegiatan rutin sebenarnya, kegiatan rutin setiap tahun untuk kewajiban kita untuk sama-sama upaya dalam menjaga keselamatan angkutan umum untuk mengatur angkutan lebaran tahun 2019.